from walking home and talking loads to seeing shows and evening clothes with you, from nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. And now I'm slipping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broken, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? Over trying to fit your head inside mine when you know it just don't belong. There's no force on earth can make it feel right. No, no one trying to push this problem out the hill when it's just too heavy to hold. Now's the time. Why don't you be you and I'll be me? Iya, Teh Ocha. Deg-degan ya? Deg-degan. Adrian, dari depan sampai menjelang mau ke akhir, sebelum kamu ada di chorus belakang-belakang, itu sebetulnya kamu smooth banget. Dan ketika tinggi nadanya, kayaknya karena umur kamu, cowok itu ada sebuah perubahan suara kayaknya. Itu kamu harus hati-hati. Dan kamu masih umurnya 16 tahun ya? 16 tahun? 17 deh. Oke, 17 tahun. Mudah-mudahan itu fasenya udah dilewatin perubahan suara. Tapi kayaknya tadi ada sedikit terganggu di nada-nada tinggi. Sehingga kamu kadang-kadang kita kalau udah tahu salah, ke belakangnya agak down perasaannya. Iya benar. Iya kan? Agak down perasaannya, jadinya kurang kontrol. Next time kalau kamu lanjut lagi dan orang-orang suka sama penampilan kamu karena kamu memang seorang yang menjanjikan sebagai idola menurut saya. Jadi menurut saya kamu harus overcome your ngomong pakai mic gak tuh? Kamu harus kegugupan kamu itu loh. Jadi karena berdiri di atas panggung yang ditonton jutaan orang itu gak mudah. Tapi ini adalah journey kamu, jadi kamu harus bisa mengalahkan ketakutan itu. Hajar aja, gue bisa nyanyi, gue keren, gue nyanyi terbaik gitu. Oke, Aldrin, semangat ya. Siap, makasih Teh Ocha. Aldrin, pendek aja ya. Iya, mari. Dibuka dengan luar biasa menyentuh, tapi ditutup dengan anti-klimaks. So, penonton pasti tahu, netizen kita, penonton Indonesian Idol itu juga sangat cerdas, tahu. Tinggal bagaimana kamu memperbaiki hal ini, stabilitas. Siap, makasih Omari. Thank you judges. Nah kalau misalnya Teh Ocha sendiri mau nanya aja, Cak. Yep. Lu pernah gak sih begitu naik atas panggung, yeah, tiba-tiba nembak nadanya itu salah gitu misalnya. Salah. Dan abis itu ngefek gak ke lagu selanjutnya? Pernah gak ada pengalaman pribadi seperti itu? Makanya tadi aku bisa ngomong karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Begitu aku salah, perasaan itu
cukup down gitu. Ya. Nah, tapi namanya jam terbang ya. Jam terbang semakin lo sering melakukan itu, panggung ke panggung, salah demi kesalahan yang lain, tapi terus memperbaiki diri, ya akhirnya pasti bisa untuk mengatasi ketakutan sesaat yang kayak tadi tuh. Karena sebenarnya orang-orang yang lagi nonton mungkin mereka gak ngeh juga, tapi karena lu ngeh, lu akhirnya mikir di otak kayaknya, yeah, wah ini mereka pasti ini nih, mereka pasti akan ngehakimin gue nih, mereka pasti akan bilang kalau gue penyanyi yang gak sebagus itu misalnya dan lain-lain gitu ya. Iya, yeah, itu kadang-kadang kita harus cukup mendengar suara diri kita, kita tahu kesalahan kita, perbaiki diri, gak perlu harus selalu dengar apa omongan orang, yang bagus diambil, yang kira-kira gak usah didengerin, buang ke tempat sampah aja. Yang penting kamu fokus, karena ini adalah perjuangan kamu. Dan mudah-mudahan yang nonton semua bisa mendukung karir kamu di musik. Nah, thank you so much Ocha. Okay. Well said, well said. Nah, Aldrin sendiri gimana? Lu sendiri kan emang sebenarnya udah ikutan kompetisi cukup banyak gitu ya. Iya, lumayan. Nah, Indonesian Idol dapat disaksikan di aplikasi RCTI Plus. Ikuti perjalanan para kontestan menjadi idola baru. Semua ada di aplikasi RCTI Plus. Download aplikasi RCTI Plus sekarang. RCTI Plus, satu aplikasi, semua hiburan. RCTI Plus.